Gas, bro, lu liatin apaan sih? Enggak, bukan apa-apa kok. Oh iya, Gas, jangan lupa ya, hari ini lu bikin cerita tentang kasus mahasiswi yang jatuh dari parkiran spiral kemarin. Nah, partner tulis lu namanya Gia. Nanti lu ke TKP, lu riset-riset, sama lu tanya saksi-saksi juga, oke? Okay? Oke, bro. Wih, Gas, ini tulisan lo makin banyak aja, Lexnya. Makin banyak yang baca, makin banyak duit dong, Lia. Hah, syukur deh kalau bisa diterima, mah. Ya, yang banyak duit mah bukan gua. Si Arya tuh atasan gua. Oh gitu, ngomong-ngomong, kapan lu nulis cerita tentang horror kampus lagi? Banyak yang request tuh, lu mah nulis cerita mulu. Tenang-tenang, nih lagi gua tulis nih. Oke. Ntar lagi dipublish. Hei, lo Gia kan? Cerita horor yang lo kirim keren loh, kayak real gitu. Apa lo punya pengalaman horor sebelumnya atau temen lo mungkin? Oke, lupain yang tadi. Ngomong-ngomong, sejak kapan lo mulai nulis? Gue sih suka gaya nulis lo. Gak tahu sejak kapan. Mungkin kalau ada yang aneh. Well, karena menurut gue lo cukup berbakat, kayaknya gak ada yang perlu gue tanyain lagi deh. Gue cuma mau ngucapin, selamat datang Gia. Kita bakal nulis bareng nantinya. Lu kenapa? Dari tadi gue ajak ngomong, lu jarang jawab. Lu juga gak mau ngeliat gue, padahal gue lagi ngomong ke lu. Gak sopan tau.